Semua udah pada kenyang. Alhamdulillah udah kenyang. Pak RT udah kenyang. Alhamdulillah kenyang. Bu Selvi udah kenyang. Alhamdulillah. Apalagi Ojak. Alhamdulillah udah kenyang. Nah, iya. Sekarang kita siap-siap ke masjid kita sholat tarawih. Iya. Ayo. Oke, yuk. Ayo, Jak. Berangkat. Iya. Ya. Ayat. Ke masjid taruh. Buat sahur entar, Mat. Iya, entar juga enggak ada yang ngambil. Tarawih dulu. Yuk. Sayang, Mat. Makanan mulu lu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ntar dulu, jangan pada pulang dulu. Buru-buru banget pada mau kemana sih? Ada pengumuman penting yang bakal disampaikan sama security. Pengumuman apa sih? Kan bukbernya juga udah selesai. Iya, pengumuman apa, Bu? Pengumuman tentang sumbangan anak yatim dari warga. Kan kita kudu terbuka. Nih, bacain. Cepetan, Mas Kuriti. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong didengarkan ya. Daftar sumbangan warga. Yang pertama, Bang Ojak. Jumlah sumbangan sebesar Rp50.000. Rp50.000 doang, Bang Ojak. Dikit amat. Yang kedua, Ibu Tajria. Jumlah sumbangan sebesar Rp100.000. Aduh. Ih, masa sultan komplek cuma 100.000 sih? Security, jangan malu-maluin saya dong. Bacanya yang benar. Gimana sih? Waduh. Maaf, Bu. Nolnya kejepit jempol. Buta Ceria menyumbang sebesar Rp1.000.000. Yeay! Tepuk tangan, dong. Ih, pada diem aja tepuk tangan. Lagian apaan sih? Masa nyumbang aja harus ditulis pakai nama? Itu kan ria, tahu? Iya, bener tuh bener. Kan bisa ditulis hamba Allah. Nah, betul tuh. Setuju. Yaudah. Yang ketiga, dari hamba Allah. Jumlah sumbangan sebesar Rp500.000. Itu saya. Oke, untuk selanjutnya dari hamba Allah juga. Jumlah sumbangan sebesar Rp10.000. Hamba Allah, Rp10.000. Kakak, saya belum nyumbang. Terus siapa dong? Dulu. Pak RT bilang dia belum nyumbang. Nama kita semua di sini udah disebutin. Kecuali karena Mbak Allah.